Todak, satu pick terakhirnya. Apakah Nathan akan mereka gunakan? Wow, ngeri tuh Pak kalau Nathan. Oke, apakah Nathan? Tapi, oh, Wan-Wan. Banget nih, momen-momen tipis dan Formage. Oh, mencoba untuk memfollow up dan bahkan Rewan Manipulation juga berhasil. Tapi ternyata, Formage-nya yang tumbang menjadi first blood dan harus ditukarkan oleh cewek kali ini. The Web Dragon connect dan bahkan Cikunya sempat untuk lari namun. Damage, follow up damage yang begitu baik dihasilkan dengan adanya pertempuran. Namun Wan-Wan-nya sekarang weakness point-nya pecah. Dia bisa mengeluarkan crossbow tank-nya. Masih mencicil-cicil sedikit demi sedikit. Oh, crossbow tank langsung dikeluarkan begitu aja. Langsung berpindah targetnya. Tapi dia cukup terjebak karena ada serangan yang langsung dilakukan oleh dua orang ini. Kelar sudah ceweknya. Kiki lagi yang tersisa. Bisa kan dia kabur? Dia udah jalan. Tapi ternyata untuk Wan-Wan-nya berhasil mendapatkan beberapa pemain dari hari ini. Biar informasi dari pemain Toda kali ini bisa dapat. Dan lagi-lagi crossbow tank-nya connect dari sana Chikuki Boy. Ada satu yang bisa lainnya. Bahkan dari Toda kali ini mencoba untuk memberikan pressure di area mid. Bakal coba diusir dengan satu Black Dragon Form dari Boots kali ini. Mencoba untuk mengarah dan bahkan lihat terkenasan dari Boots-nya. Bakal coba ditarik dengan area mid. Tapi ternyata satu crossbow tank dari Chiku melahap satu pemain dari Boots. Bakal ada masing-masing tapi tidak dengan Toda. Gila, pressure-nya masih diberikan oleh Todak dan kali ini lihat berada paling depan dan bahkan Boots-nya mencoba untuk menahan 2, 3, bahkan 4 pemain di area mid. Tapi lihat damage dari seorang Chiku sakit langsung gara 2 member dan bahkan cewek. Kali ini bakal coba untuk menahan damage dari seorang Chiku. Sementara ini inhibitor di area mid yang sudah mulai tumbang. Sans mencoba untuk mengejar seorang Chiku. Sementara kali ini Todak mereka udah berfokus terhadap Lord-nya. Apakah akan dikontes kali ini Drian dari paling depan? Momo mencoba untuk menginsert ke area belakang. Sans yang akan menjadi target kali ini. Tapi ternyata Boots mencoba untuk mengacak-acak di area depan. Lord-nya terisert begitu saja. Tapi ada sudah konus Lord Tank yang connect dari jalan Jiku. Drian-nya tumbang tapi lihat CW mencoba untuk membuka dengan rumah manipulasi dan melancar. Dan bahkan Moon-nya mencoba untuk mengejar ke arah seorang cewek. Tapi Sans yang lain Sans-nya mencoba untuk mengarah. Dan bahkan mengacak-acak pertahanan dari Todak. Tapi di sisi lain Base-nya, Formage, 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 tapi masih bisa ditahan kah kali ini? Formage, Oh my god, Onyx Esports, mereka kehilangan momentum dan bahkan dengan split yang dilakukan oleh Formage.